إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى kita akan memulai silsilah durus kita terhadap silsilah rasail karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Di sini ada beberapa risalah yang insyaallah kita akan usahakan khatamkan pada dua pertemuan ini. Kalau saya lihat dari gambar yang dikirim kemarin, ada di sini banyak malahan. Salah satu usul, al-usul sita, sita mawadhi' min as-sirah, tafsir kalimat tauhid, ba'du fawaid surat al-Fatihah, nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam mau dibahas lagi enggak? Sedangkan kemarin ya. Hah? Baru-baru kemarin kan? Ayatul Islam. Nanti kita lihatlah. Nanti diakhirkan saja. Kalau memang masih ada waktu kita ini. Al-jami' li'ibadatillahi wahdah, makna tawud, al-qawairul arba, kemudian usulul iman dan fardul Islam. Beda ya? Ini yang untuk kirim gambar dari syarah kayaknya ya. Syarahnya Syekh Fauzan ya. Nah. Di situ lebih sedikit. Ini syarah juga saja lebih sedikit. Lebih sedikit. Baik, kenapa? Ya, mungkin karena waktu untuk awal ini kita akan bahas risalah yang ringkas dulu. Yang pertama tafsir kalimat tauhid. Ya. Karena waktu ya terbatas ya, cuma 2 hari. Jadi saya harapkan teman-teman terbuka. Mau saya begini. Kita akan bacakan ya. Kalau ada kalimat enggak jelas, terjemahnya ditanyakan. Kalau jelas, kita lanjut. Saya tinggal kasih taklifat saja ya. Saya akan tinggal kasih taklifat catatan jalan kecil seputar apa-apa yang tidak jelas. Karena saya anggap pembahasan mengenai tauhid secara umum itu sudah familiar di bagi antum semuanya. Jadi untuk mengefisienkan waktu ya, mungkin seperti itu tarikh yang akan kita tempuh dalam masalah ini atau dalam pembahasan ini. Nah, kita langsung masuk ke risalah yang pertama, tafsiru kalimat tauhid. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Untuk biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saya kira sudah sering berulang di daurah-daurah yang sering kita adakan tiap bulan ya. Jadi dan juga ma'ruf insyaallah sangat mudah didapatkan biografi beliau. Saya harap untuk merujuk ya ke apa namanya kitab-kitab beliau yang telah ditahqiq dan disebutkan biografinya. Ya. Kita langsung masuk qala rahimahullah tafsir kalimat tauhid. Ini dalam mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jilid 1 halaman 363 Ar-Risalah Tsalisah, risalah yang ketiga dalam Majmu' Rasail fit Tauhid wal Iman. Kata beliau tafsiru kalimat tauhid. Tafsir kalimat tauhid. Ini kalimat tauhid yakni kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi li waliyyihi wassalatu wassalamu ala nabiyyihi.
sini beliau rahimahullah membuka dengan basmalah, kemudian hamdalah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan bahwa para ulama memandang ada empat hal yang selayaknya ada di mukaddimah. Ada empat hal yang selayaknya ada dalam mukaddimah, baik mukaddimah dalam bentuk lisan maupun mukaddimah dalam bentuk tulisan. Ada empat hal yang selayaknya terdapat dalamnya. Yang pertama adalah basmalah, kemudian yang kedua adalah hamdalah, kemudian yang ketiga as-salah, salawat, dan yang keempat adalah assalam. Ini mukaddimah yang paling lengkap. Ketika seorang menyampaikan mukaddimah baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, selayaknya dia mengumpulkan empat perkara ini, yakni basmalah, hamdalah, salawat, as-salatu wassalam atau taslim, ya, salawat dan salam. Dan di sini beliau rahimahullah menghimpun keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi li waliyihi wassalatu wassalamu ala nabiyihi. Baik. Su'ila Syekh Muhammad rahimahullahu taala an ma'na la ilaha illallah. Fa'ajara bi qawlihi. Beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah, maka beliau menjawab, "I'lam rahimakallahu taala anna hadhil kalimata hiya al-fariqah bainal kufri wal islam." I'lam, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Di sini kebiasaan beliau, ya, rahimahullah. Dan kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim dalam hasyiah beliau terhadap salah satu usul, bahwa kalimat i'lam ini ciri khas beliau dalam memulai risalah. Tidak pernah ditemukan beliau menyebutkan kata i'lam, atau mungkin sangat jarang, ya, ditemukan beliau menggunakan kata i'lam di tengah-tengah risalah, ya. Nanti kita akan terangkan ini dalam syarah salah satu, dalam ta'liq terhadap salah satu usul, ya, bahwa i'lam kemudian doa ini biasanya beliau gunakan di awal-awal risalah, di awal-awal risalah. Kata beliau, i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqah bainal kufri wal islam. Bainal kufri wal islam. Wahiyya kalimatut taqwa wahiyyal urwatul wusqa wahiyyal lati ja'alaha Ibrahimu alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, ini adalah kalimat yang membedakan antara kekafiran dan keislaman, ya kan? Siapa yang mengucapkannya, ya, masuk Islam. Dia adalah kalimatut taqwa, dia adalah al-urwatul wusqa dalam Al-Qur'an. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, itu adalah la ilaha illallah. Tafsiran dari al-urwatul wusqa, di antara penafsirannya adalah la ilaha illallah. Dan inilah kalimat yang dijadikan Ibrahim atau diwariskan Ibrahim turun-temurun kepada akibihi, anak keturunannya, la'allahum yarji'un. Nah, inilah kalimat la ilaha illallah. Di sini secara ringkas beliau rahimahullahu taala menyebutkan empat keutamaan la ilaha illallah. Yang pertama, dia adalah al-fariqah bainal kufri wal islam. Yang kedua, dia adalah kalimatut taqwa. Yang ketiga, dia adalah al-urwatul wusqa. Dan yang keempat, dia adalah kalimatun baqiyah yang diwariskan oleh Ibrahim kepada keturunannya. Ini menunjukkan agungnya kedudukan la ilaha illallah. Walaisal muradu qauluha bil lisani ma'al jahli bil bima'naha. Ini beliau masuk. Kata beliau, yang dimaksudkan dari la ilaha illallah adalah sekedar mengucapkannya dengan lisan, ya, walaupun tidak diketahui maknanya. Bukan itu yang diinginkan dari la ilaha illallah. Yani, apa maksudnya ini? Beliau ingin menjelaskan, dan ini perhatikan kaidah, ini kaidah sebenarnya, ya, bahwa semua dalil yang menyebutkan tentang fadilah la ilaha illallah, apapun jenis dalilnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau yang semisal dengannya dalam dalil-dalil yang lain. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dapat ini. Semua dalil yang menyebutkan fadilah la ilaha illallah, maka bukan yang dimaksudkan, ya,
sekedar mengucapkannya kemudian dapatkan keutamaan itu, bukan itu ya. Tapi apa, harus diiringi dengan pengetahuan terhadap maknanya, tentunya disertai dengan pengamalan terhadap konsekuensinya. Paham? Karena itulah semua keutamaan la ilaha illallah yang bersifat mutlak, dalilnya itu ditakid apa namanya, dibatasi, dipersempit maknanya dengan semua dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan la ilaha illallah, kemudian ada qaidnya di situ. Misalnya hadisnya Utsman bin Affan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Jadi ada qaid wa huwa ya'lamu. Ini mentakid semua hadis-hadis yang mutlak. Lah sampai sini? Atau hadis yang lain, misalnya dari hadis siapa? Irbad bin Sariyah, apa? Irbad bin Sariyah di awal-awal kitab tauhid. Ya. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Jelas sampai sini? Jadi ada qaidnya. Diharamkan dari neraka bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Jadi ini harus difahami. Jadi dalil-dalil tentang keutamaan la ilaha illallah ada yang mutlak tanpa ada qaid. Di sisi lain ada dalil-dalil yang menyebutkan apa? Qaid. Ada batasan-batasannya. Maka semua dalil-dalil yang mutlak itu harus diarahkan kepada yang muqayyad. Kaidahnya kan seperti itu ya. Al-mutlaq mahmul 'alal muqayyad. Jelas? Kemudian beliau membawakan dalil. Dalil waqi'. Ya, tentunya waqi' ini didukung oleh Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa la ilaha illallah tidak cukup dengan pengucapan semata-mata? Kata beliau, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Beliau berdalil dengan kondisi orang-orang munafik. Orang munafik mereka mengucapkannya. Mereka bahkan salat dan bersedekah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan pengamalan, yaitu apa? Salat dan sedekah. Namun kenyataannya di akhirat kelak mereka berada di neraka paling bawah, fi darkil asfali minar, di bawahnya orang kafir. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka beribadah. Itu menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukan yang apa, untuk mendapatkan semua keutamaan itu tidak hanya mengucapkannya, tidak cukup dengan mengucapkannya. Walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatil qalbi, ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdhi man khalafaha wa mu'adatiha wa mu'adatihi. Namun yang dimaksudkan di sini adalah mengucapkan la ilaha illallah diiringi dengan pengetahuan akan maknanya. Ma'rifatun bil qalb, mengetahui maknanya. Jelas? Kemudian mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai semua orang yang berla ilaha illallah. Sebaliknya, membenci semua orang yang menyelisihinya dan memusuhi orang yang menyelisihinya. Jelas? Ini konsekuensi. Jadi la ilaha illallah tidak cukup dengan diucapkan, tapi harus diiringi dengan ma'rifatul qalb, kemudian dibuktikan dalam bentuk al-wala wal-bara, yakni suara mengikat cinta dan bencinya di atas kalimat ini. Nah, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayah khalisan min qalbi wa fi riwayah sadiqan min qalbi wa fi hadithin akhar man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'baru min dunillah ila ghairi dhalika minal ahadithi dallati ala jahalati aktsarin nasi bi hadhihi syahadah. Ya. Apa dalilnya bahwa ucapan la ilaha illallah hanya bermanfaat kalau diiringi dengan, selain dari ucapan, diiringi dengan hati dan perbuatan? Dalilnya adalah hadis-hadis yang sangat banyak yang mentakid, memberikan pembatasan atau memberikan prasyarat tambahan selain dari sekedar apa? Mengucapkan. Ada tambahannya. Seperti di sini beberapa riwayat ya. Di riwayat yang pertama ada tambahan apa? Mukhlishan. Jelas? Man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah mukhlishan. Ini tambahan syarat dari sekedar man qala qaul. Di riwayat yang kedua, khalisam min qalbi. Riwayat yang ketiga, sadiqam min qalbi. Riwayat yang keempat ada tambahan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jelas sampai sini?
Inilah yang kita kenal dengan bahasa apa namanya? Syarat-syarat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Semua syarat-syarat la ilaha illallah ini tersebut dalam dalil dalam beberapa hadis yang terpisah-pisah yang semuanya menunjukkan bahwa kedelapan syarat ini mutlak ada kalau ingin ucapan la ilaha illallahnya apa bermanfaat. Jelas sampai sini? Dan ini banyak dalilnya. Karena itulah jangan sekali-kali seorang muslim berpikiran bahwa la ilaha illallah didapatkan semua keutamanya hanya sekedar mengucapkan. Tidak. Terlalu banyak hadis-hadis yang mentakid keumuman kemutlakan hadis itu. Jelas? Terlalu banyak hadis-hadis yang menambahkan prasyarat tambahan dibandingkan sekedar apa? Mengucapkan, ya. Di sini saya disebutkan apa? Ikhlas. Kemudian disebutkan sidq, disebutkan kufrun bima yu'badu min dunillah. Dalam hadis Utsman bin Affan apa? Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Iya kan? Dan syarat-syarat yang lain. Kata beliau, yes. Dan dalil-dalil yang lain, ya, hadis-hadis yang lain adalah yang menunjukkan akan ketidaktahuan kebanyakan orang akan konsekuensi syahadat ini. Ya, dia tidak tahu bahwa konsekuensinya ada banyak. Dia tidak sekedar diucapkan. Kata beliau, fa'alam anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun. Ya, nafyun wa isbat. Ini merupakan apa asas tauhid, ya. Asas tauhid selalu ada an-nafy wal isbat. Mau tauhid rububiyah, mau uluhiyah, mau asma wa sifat. Asasnya adalah an-nafy wal isbat. Ya. Ini bukan hanya dari sisi syar'i tentunya, istilah syariat, tapi juga apa? Basicnya dari sisi bahasa. Bahasa secara bahasa pun untuk mentauhidkan sesuatu dibutuhkan apa? An-nafy wal isbat. Ini saya kira maklum. Apa yang dinafikan, apa yang diisbat? Kata beliau, nafiyul ilahiyyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i wassalihin wa isbatuha lillahi azza wa jal. Nah, apa penafian dari kalimat la ilaha illallah? Yani dari la ilaha maknanya adalah menafikan ilahiyah, sifat-sifat ilah dari semua para rasul termasuk Muhammad SAW, dan menafikan sifat-sifat uluhiyah dari semua malaikat termasuk Jibril. Ya, ini apa? Menyebutkan sesuatu yang lebih tinggi untuk mentambih sesuatu yang lebih rendah. Ya. Zikrul a'la ittambih alal adna, menyebutkan sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya untuk mentambih sesuatu yang kedudukannya di bawah. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW dan Jibril saja yang keduanya merupakan dua rasul yang paling utama dari kalangan manusia dan jin malaikat tidak bisa diserah, tidak memiliki sifat-sifat ilahiyah, maka apalagi di bawah mereka berdua. Baik. Nah, fadlan an ghairihima minal anbiya'i was-solihin, apalagi orang biasa, wa isbatu halillahi azza wajal, dan menetapkan sifat-sifat ilahiyah itu hanya untuk Allah azza wajal. Nah, idza fahimta dzalika fata'ammalil uluhiyyata allati asbathaha Allahu ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an ayyakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardal. Iya. Kata beliau, kalau kamu paham ini, maka perhatikanlah uluhiyah yang Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sifat uluhiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan yang Allah taala nafikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi wassalatu alaihissalam, bahwa mereka baik Jibril maupun Nabi Muhammad SAW ataupun keduanya, mereka tidak memiliki sedikit pun ya kekuasaan di muka bumi ini walaupun seberat habbatu khardal. Habbatu min khardal, yakni biji kecil. Ya. Mereka tidak memiliki
sedikit pun kekuasaan di alam semesta. Tidak, walaupun sekecil apa namanya biji-bijian dalam ayat yang lain, apa la yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki apa walaupun kitmir. Kitmir itu kulit ari di bijinya korma. Kalau kita punya biji korma, kita ada kulit lapisan terluarnya, kulit arinya, itu kitmir. Ya. Baik. Kemudian fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-ammatu. Ya. Al-ammatu. Al-ammah artinya apa? Hah? Keumuman manusia, ya ini manusia secara umum, ammah. Ditasdid mimnya. Sudah sampai sini? Bentuk jawab jamaknya apa? Bentuk jamaknya apa? Ammah. Hah? Al-awam. Sudah sampai sini? Al-awam. Masyarakat awam. Bukan awam. Tidak ditasdid wawnya ya. Itu keliru. Jelas? Awam, bukan awam, tapi awam. Nah, kata beliau, ketahuilah bahwa uluhiyah yang oleh masyarakat sekarang yang di masa beliau dinamakan, diberikan apa namanya lakab yang lain dengan nama asir wal wilayah, awal walayah, asir rahasia wal walayah. Ini istilah ya. Tidak perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadinya aneh. Jadi ini sudah jadi istilah. Jadi apa-apa yang kita namakan, yang kita sematkan kepada Allah berupa uluhiyah, nah sebagian orang di masa penulis ini, di masa beliau, menamakannya sebagai sir dan alwalayah. Mereka tidak mau menamakan itu sifat-sifat apa? Uluhiyah. Tidak mau. Kenapa? Karena kalau mereka menamakan ini sifat uluhiyah kami sematkan kepada apa? Misalnya dia punya kemampuan apa, dia diserahkan ibadah kepadanya, ya diserahkan ibadah kepadanya, atau dia ini punya mengatur, dia punya kemampuan mengatur ini, dia adalah wali kutub ini, dia adalah ini, dia punya kemampuan terselubung lah dalam pengaturan terhadap alam semesta. Mereka tidak mau mengatakan ini apa namanya penyerahan ibadah kepada selain Allah, tidak mau mereka katakan sebagai penyerahan uluhiyah. Kenapa? Karena jelas sekali kan. Ya. Jadi mereka menggunakan nama lain yaitu asir atau al-walayah. Di fathah wawnya al-walayah. Kalau di kasrah al-wilayah ya, jadi wilayah ya, daerah. Ini al-walayah yakni perwalian. Ini wali ini. Ini walayah. Ini bukan kita sembah dia. Ini bukan, ini adalah perwalian. Kita tidak menyerahkan ibadah uluhiyah kepadanya. Kita tidak menyematkan padanya sifat-sifat ilahiyah, tapi dia adalah wali. Ini adalah al-walayah. Dan sudah dimaklumi bahwa apa al-haqaiq la tataghayyar bil bitaghayyuril asma, bahwa hakikat sesuatu tidaklah berubah walaupun namanya dirubah. Ini tetap merupakan kesyirikan, penyerahan uluhiyah kepada selain Allah walaupun diganti namanya dengan asir wal walayah. Wal ilahu maknahu ya, ilah menurut mereka adalah al-wali alladhi fihi sir, adalah wali yang memiliki kemampuan terselubung, asir ya, kemampuan terselubung. Wa huwa alladhi yusammunahu, inilah orang-orang yang mereka namakan al-faqir wasyekh wa tusammihil ammatu as-sayyid, atau yang orang-orang awam menamakannya sebagai as-sayyid. Nah, ini kita perhatikan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali yang memiliki kemampuan terselubung, ini mereka berikan nama al-faqir atau as-syekh ya, atau orang awam menamakannya sebagai as-sayyid wa asbahu hadza dan gelar-gelar selainnya. Baik, perhatikan, tentunya ketika kita dapatkan gelar-gelar ini di sini digunakan untuk konotasi yang negatif, bukan berarti gelar ini tidak baik ya. Kayak gelar syekh ya. Walaupun memang kayak gelar al-faqir itu masyhur, istilah ini waris dalam, biasa digunakan dalam apa oleh orang-orang sufi ya.
al-fakir. Makanya kadang ditemukan sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan tasawuf mengatakan al-fakir, ana, maksudnya dia ya. Nah, ini sebenarnya istilah bukan istilah yang dikenal di kalangan ahlus sunnah. Ini istilah salah satu martabat dalam maratib tasawuf, ya, al-fakir. Ya, dan tidak selayaknya, ya, walaupun tujuannya untuk merendahkan apa tawadu ya, tapi tidak. Ulama as-salaf terdahulu mereka adalah kaum yang paling bertakwa, paling wara, paling jauh dari ujub, paling jauh dari memuji diri sendiri. Tapi mereka tidak segitunya menggunakan lafaz al-fakir. Tidak ada lafaz-lafaz seperti ini. Jelas sampai sini. Maka bukan termasuk apa namanya uslub yang butuh di apa namanya atau baik untuk diucapkan. Apa digunakan untuk menyematkan kepada diri sendiri untuk tujuan tawadu, itu tidak perlu. Ya. Kalau mau tawadu dengan lafadz-lafadz yang syar'i juga. Dan ini hal yang sering ditambih oleh Syekh Utsman bin Taimiyah rahimahullah taala bahwa sangat penting untuk seorang muslim takayut dengan apa namanya dengan istilah-istilah dengan terma-terma syariat. Jelas? Apapun yang dia ingin lakukan. Ya. Dan ini juga termasuk Syekh di zaman sekarang yang sangat mentambih. Misalnya ini adalah Syekh yang kami ketahui saja ya, tentunya mungkin banyak yang lain. Syekh Shalih Al Utsaimin hafizahullah taala, beliau sangat apa namanya sering mengingatkan apa namanya sangat baiknya ya, atau sangat dianjurkannya seorang itu meninggalkan lafaz-lafaz yang ayam dari kacamata syariat dan hanya menggunakan lafaz-lafaz yang ma'ruf dalam syariat. Nah, al-faqir, asy-syekh atau yang dinamakan sebagai as-sayyid. Sama sayyid. As-sayyid ini kan sebenarnya istilah saja untuk semua orang yang berasal dari keturunan siapa? Hah? Al-Hasan. Kalau Al-Husain kan biasanya Habib. Nah, itu kan gelar Habib, Sayyid, ya itu sekedar apa namanya gelar untuk pengenalan bahwa dia itu Ahlul Bait. Gitu saja, tapi tidak memberikan konotasi negatif kecuali kalau di ya seperti tadi oknum-oknum yang menggunakan ini. Jelas? Ala kullin, beliau mengatakan bahwa di zaman kita ini orang-orang menamakan wali-wali ya, yang menurut mereka ini memiliki kemampuan terselubung menamakannya dengan al-faqir atau asy-syekh atau as-sayyid. Nah, wa dzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan yarda an yaltaji al-insanu ilaihim wa yarjuhum wa yastaghitsu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Ya. Kenapa muncul penyerahan sifat-sifat ilahiyah kepada selain Allah ini, kepada wali-wali ini? Dikarenakan awamun nas, mereka berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada sebagian makhluk tertentu ini yang punya khawas indahu, makhluk-makhluk yang apa namanya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, ya. Dia diberikan apa namanya gelar atau diberikan kedudukan tertentu di mana pada kedudukan ini Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi, sudah mengizinkan manusia untuk bersandar kepada orang soleh itu atau berharap kepadanya, istighosa kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya. Ya, ini sangkaannya orang-orang musyrikin. Jadi mereka memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk hamba-hamba tertentu berada pada posisi tertentu yang dia bisa diserahkan padanya apa? Ya, sebagian dari sifat-sifat ilahiyah yang mereka namakan ini adalah apa? Al-wali, ya, asy-syekh atau al-faqir atau as-sayyid dan semacamnya. Yang mana secara umum keyakinan mereka bahwa orang itu memiliki apa? Kemampuan terselubung ya, dalam mengatur alam semesta atau sebagian kecil dari alam semesta. Falladzina yaz'umuna, falladzina yaz'umu ahlu syirki, falladzina di situ apa? Yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasa'ituhum alladzina yusammihim al-awwaluna al-aliha wal wasitatu hiya huwal ilah fa qawlu ar-rajuli la ilaha illallah ibtalun lil wasa'it. Kata beliau, maka orang-orang ini, orang-orang ini apa? Siapa alladzina di sini? Nah? La. Orang yang menjadi perantara itu
falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum, hum kembali kepada alladzina, ya kan? Hum kembali kepada alladzina, ini silahnya. Orang-orang yang kaum musyrikin di masa kita meyakini bahwa mereka itu adalah perantara, ya, perantara antara diri mereka dengan Allah. Inilah yang orang-orang musyrikin terdahulu namakan sebagai alihah. Jadi beliau mencoba untuk, atau beliau ingin apa namanya, membawa menampakkan, memperlihatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka sama seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Yang berbeda hanya apa? Penamaan. Ya. Tapi hakikatnya sama, orang zaman sekarang ketika menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah ini berupa nama-nama tadi, orang-orang yang mereka berikan lakop-lakop seperti tadi, itu sama persis dengan alladzina yusammihim al-awwalun al-aliha. Di zaman dulu orang-orang musyrikin menamakan perantara seperti itu dengan nama apa? Aliha. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dalam surah Nuh. Mereka menamakan sebagai aliha. Karena itulah, perhatikan kata beliau, karena itulah al-wasithah huwal ilah. Wasithah menurut definisi orang belakangan itu adalah ilah menurut definisi orang terdahulu. Ya, ini orang musyrikin terdahulu maksudnya. Jadi wasithah itulah ilah, sama. Tidak ada bedanya, yang berbeda hanyalah penamaan saja. Maka kalau begitu kesimpulannya, faqaulur rajuli la ilaha illallah ibtalul lil wasa'id. Maka ucapan la ilaha illallah, apa yang dinafikan? Ilah. Kalau begitu kalimat la ilaha ini membatalkan wasa'id, perantara-perantara. Kenapa? Karena perantara itu adalah ilah. Ketika dikatakan la ilaha berarti la wasa'id, tidak ada perantara-perantara. La wasithah. Jelas? Nah, wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammah fadzalika bi amrayn. Jika engkau ingin memahami ini lebih lanjut dengan pemahaman yang sempurna, ya, perhatikan dua poin berikut. Ini poin ini terdapat dalam Al-Qawaidul Arba. Makanya ini nanti beberapa risalah ya, saya akan berulang, ya, akan berulang. Ini hal yang baik tentunya. Di antara faedah mengulang-ulangi risalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah tentunya diantara maknanya adalah takrarul ilm, ya, pengulangan ilmu. Karena ilmu semakin diulang akan semakin rusuh, akan semakin apa? Rusuh. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah disebutkan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, boleh menyebutkan Syekh bin Baz itu mengulangi salah satu usul 100 kali, mengajarkan salah satu usul sampai 100 kali. Baiklah. Apa gunanya itu? Bukan buang-buang waktu. Tapi al-ilm idza qurira takarrar. Kapan diulang-ulangi dia akan rusuh. Ya, akan tinggal. Ya, dan juga tentunya ini sebagai bentuk apa? Ad-dawam 'alal amali shalih. Ya. Continue di atas amalan shalih. Ya, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Ad-dawamuha wa in qalla. Yang continue walaupun sedikit. Ya. Jelas sampai sini? Maka ini mengulang-ulang ilmu seperti ini hal yang apa namanya sangat dibutuhkan. Walaupun akan ini tadi jadi masalah-masalah ini akan berulang di risalah-risalah lain. Dan itu tidak memberikan faedah kepada seorang kecuali bertambah rusuh dalam pemahamannya. Baik, kata beliau, perhatikan dua poin ini kalau kamu ingin memahami masalah ini secara lebih sempurna. Al-awwal an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumiit wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdahu. Sudah sampai sini? Orang kuffar terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihalalkan darahnya dan hartanya serta apa namanya? Perempuannya, yakni perbudak apa ditangkap jadi budak gitu ya maksudnya. Mereka meyakini dan mengakui tauhid rububiyah dalam artian ini la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi
wala yumit wala yudabbiru al-umur illa Allah wahdah. Kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah. Jelas dalilnya? Semua pertanyaan ini disampaikan, ditanyakan berapa pertanyaan? 4 pertanyaan. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard, rezeki. Amman yamliku as-sam'a wal absar, al-milk. Man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini masalah al-khalqu, penciptaan. Wa may yudabbirul amr, masalah tadbir. Ini 4 pertanyaan. Kalau mau diperamping pertanyaannya, simpelnya adalah marabbukum, itu saja. Kadang-kadang rob mengandung 4 makna ini, ya kan? Siapa Tuhan kalian? Apa jawabannya? Fa sayaquluna Allah. Berarti mereka meyakini tauhid rububiyah. Wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Apa masalah yang penting itu? Wa hiya an ta'rifa annal kuffara alladziina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi muqirruna bihi wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fi islam. Jadi mereka meyakini semua itu, ya, menyaksikan, yakni mereka bersaksi akan kebenaran semua itu, namun ternyata keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah belum cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Jelas belum cukup untuk mencegah harta dan darah mereka, darah dan harta mereka untuk tidak diganggu. Bahkan wa kanu aydhan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbaruna wa yatrukuna asya'a minal muharramat khawfa minallahi azza wa jal. Iya. Jelas sampai sini? Kata beliau, bukan hanya mereka mengucapkan dan meyakini dengan lisan mereka akan tauhid rububiyah, bahkan mereka sampai dalam melakukan ibadah. Lihat situ, sedekah, haji, umrah, beribadah. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal-hal yang haram karena takut kepada Allah. Contoh kasus misalnya dalam renovasi Ka'bah kan, yang sudah pernah kita ceritakan. Ketika mereka mengumpulkan harta untuk renovasi Ka'bah, seorang di antara pimpinan mereka mengatakan, kumpulkan hartamu tidak boleh dari harta yang haram. Tidak boleh hasil riba, tidak boleh hasil perzinahan, tidak boleh hasil perdukunan, ya, harus harta yang halal. Jadi mereka dalam kondisi tertentu meninggalkan hal-hal yang haram karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Namun itu semua tidak cukup. Ini perkara pertama yang penting untuk diketahui. Perkara kedua, agar kita sempurna memahami ini, kata beliau, walakinnal amrasani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Perkara yang kedua, iya, perkara kedua inilah yang membuat mereka dinyatakan kafir dan menghalalkan darah serta harta mereka. Yaitu apa? Walaupun mereka mengucapkan atau mengakui tauhid rububiyah, bahkan melakukan sebagian bentuk-bentuk ibadah, namun wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Iya, bitauhidil uluhiyah, yaitu mereka tidak mempersaksikan untuk Allah, tidak mengakui untuk Allah dengan tauhid uluhiyah, yakni tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa tauhidul ilahiyah huwa alla yud'a. Alla yud'a, afwan. Huwa alla yud'a wa la yurja illa lillahi wahdahu la syarikalah, wa la yustaghatsu bi ghairihi, wa la yuzbahu li ghairihi, wa la yunzaru li ghairihi, la li malakin muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Jelas? Tetapi tauhid ilahiyah itu wujudnya adalah tadi semuanya. Tidak boleh menyerahkan apapun kepada selain Allah berupa ibadah, baik doa, roja, istighatsah, menyembelih, nazar. Tidak boleh menyerahkan semuanya kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wala li nabi wala nabiyyin mursal. Tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi. Fa man istaghatsa bi ghairihi faqad kafar, wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar, wa man nazara li ghairihi faqad kafar wa asbahu dzalik. Siapa beristighosah kepada selain Allah maka dia dinyatakan kafir. Siapa yang menyembelih itu selain Allah dinyatakan kafir. Siapa yang bernazar kepada selain Allah. Perhatikan takbir-takbir seperti ini. Iya. Takbir-takbir kufur seperti ini tentunya diarahkan kepada apa? Kepada perbuatan takfir am namanya, takfir
umum, pengkafiran secara umum, bukan kafir muayyan. Yang difonis adalah perbuatannya atau pelakunya secara umum. Adapun untuk mentakfir muayyan orang tertentu itu dibutuhkan apa? Syurut. Wa tafa'atil mawani. Harus terpenuhi semua syarat-syarat takfir dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Karena di sini, karena itu penting. Sebagian orang menyebarkan syubhat di zaman sekarang, di zaman ini mengatakan bahwa ini dan ini terjadi sekarang, apalagi dengan kenyataan didapati sebagian orang-orang pelaku teroris itu, ya di antara buku-buku pelajarannya buku-buku tauhid seperti ini ya. Tidak dipungkiri ya ada seperti itu. Sehingga banyak ya orang yang kemudian ya wallahu alam, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang membuat seorang apa membuat kaum muslimin menjauh dari tauhid. Mereka mengatakan bahwa di antara sebab terbesar merebaknya fitnah takfir adalah apa? Karena diajarkannya buku-buku tauhid. Sudah sampai sini? Di antara sebab terbesar merebaknya fitnah takfir adalah karena diajarkannya buku-buku tauhid. Ini tentunya adalah apa namanya? Hal yang mungkar. Ya. Tidak didukung oleh fakta dan penelitian yang valid. Kenapa? Karena buku-buku tauhid yang mungkin okelah secara teks Rasail Syekh Muhammad bin Wahab itu baru tersendiri ya. Ya. Maksud saya di sini kandungan isinya itu sudah terdapat dalam buku-buku ulama terdahulu. Yaitu tidak apakah Syekh rahimahullah membawa perkara baru, ilmu baru dalam risalahnya? Hah? Ada perkara baru? Tidak. Beliau hanya apa? Mengumpulkan makna yang berserakan dari buku-buku para ulama, kemudian dijadikan bahasa yang lebih mudah. Karena itulah sebab ahli ilmu mengatakan bahwa at-tasnif atau musannaf, karya tulis itu adalah buyutul ma'ani, rumahnya makna-makna. Maksudnya setiap orang yang menulis suatu pembahasan ilmu, tidaklah dia mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak disebutkan oleh ulama terdahulunya. Semua yang tersebut di dalamnya itu, dalam buku karya tulis ulama belakangan, itu maknanya tersebar. Mungkin tidak terkumpul dalam satu karya tulis, dia tersebar di berbagai karya tulis. Ya, dia membaca semuanya, kemudian menarik makna itu, ya, dijadikan dalam sebuah karya tulis. Jelas, makanya dikatakan bahwa al-musannaf, karya tulis itu adalah apa? Buyutul ma'ani. Jelas? Kita katakan bahwa apa yang tersebut dalam, dan kebanyakan tudingan itu diarahkan kepada Rasailnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahwa mengajarkan buku-buku seperti ini akan menjadikan takfir itu merebak. Kita katakan makna ini, makna yang tersebut dalam risalah beliau bukan perkara yang baru, tersebut dalam buku-buku terdahulu. Jauh sebelum apa? Fitnah takfir merebak di zaman sekarang. Di zaman itu tidak dikenal itu. Jelas sampai sini? Ya adalah, tapi maksudnya tidak, bukan itu penyebabnya. Dan buku pelajaran tauhid turun-temurun diajarkan dan fitnah takfir di tengah kaum muslimin tidak ada. Berarti apa? Bukan itu penyebabnya. Bahkan kita katakan fitnah takfir itu merebak dikarenakan minimnya pengajaran tentang tauhid. Itu sebalik, itu fakta yang validnya. Maka ketika seorang ingin mengurangi fitnah takfir, sebarkan pengajaran tauhid. Satu-satunya yang bisa membendung fitnah takfir ba'da idznillah taala adalah penyebaran mengajarkan buku-buku tauhid. Jelas sampai sini? Iya. Kata beliau, "Wa tamamu hadza an ta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaanu yad'uuna as-shalihin misl al-malaa'ika wa 'Isa wa ummuhu wa Uzairah wa ghairahum min al-awliya' fa kafaru bi hadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul mudabbir." Jadi tadi dua poin sudah dipahami ya. Di satu sisi mereka meyakini tauhid rububiyah, bahkan dipraktekkan lewat haji, umroh dan selainnya. Namun apa? Itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak cukup untuk mengharamkan darah mereka. Kenapa? Karena mereka melanggar poin yang kedua, yaitu mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kata beliau tamamu hadza, untuk lebih jauh lagi memahami hal ini, ya. Lihat wakilnya, kenyataannya bahwa kaum musyrikin
itu mereka berdoa kepada orang saleh seperti malaikat Nabi Isa, ibunya Uzair. Ini nanti insyaallah dalil-dalilnya akan datang di Qawaidul Arba, ya. Dalil-dalilnya bahwa mereka menyembah malaikat, mereka menyembah orang saleh, ya, mereka menyembah para wali. Namun bersamaan dengan pengakuan mereka bahwa Allah Al-Khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir, kafaru bihadza. Mereka tetap menyatakan kafir dengan perbuatan itu. Walaupun mereka apa? Mengakui Allah Ta'ala Al-Khaliq, tapi ketika mereka menyembah kepada orang-orang saleh, berdoa kepada orang-orang saleh, maka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kata beliau, "Idza arafta hadza, arafta ma'na la ilaha illallah." Kalau kamu tahu ini, paham ini sudah, maka kamu akan paham tentang makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man naha. Di situ apa? Pakai kha atau ha? Pakai kha. Nah, di ta'liq di bawah ada beberapa lafaz dalam manuskrip, ada naha, ada naha, ada naja, ada da'a. Dan ini semua maknanya sama, yaitu berdoa. Maknanya berdoa atau bermunajat, itu naha. Maknanya sama kata muhaqqiq di sini. Arafta anna man naha, yakni siapa yang bermunajat, berdoa kepada nabiyan au malakan au nadabahu au istaghatha bihi faqad kharaja minal Islam. Keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufru alladziina allazi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jelas ya? Kemudian kata beliau, fa idza qala qa'ilun minal musyrikin nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir lakin haula'i shalihun muqarrabun wa nahnu nad'uuhum wa nanzaru lahum wa nudkhilu 'alaihim apa nudkhilu 'alaihim ya wa nastaghiithu bihim wa nuridu bidzalikal wajahata wasyafa'ah wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Nah, ini beliau bawakan di sini satu syubhat yang beliau sebutkan dalam kasfu syubhat. Ya, beliau sebutkan dalam kasfu syubhat. Dan inilah yang disanggah oleh beliau dalam kaidah pertama dalam Al-Qawaidul Arba. Ya. Kalau ada orang musyrikin mengatakan kami mengakui Allah Al-Khaliq Ar-Razik, tapi orang saleh ini muqarrabun, orang dekat dengan Allah, ya. Karena dia dekat, maka logikanya kata mereka, kalau mereka dekat, makanya kami berdoa kepada mereka, nazar kepada mereka dan seterusnya untuk mengharapkan apa? Mendapatkan al-wajah, kedudukan dan syafaat. Apa maksudnya ini? Apa hubungannya dia dekat dengan Allah, terus saya sembah dia, terus saya akan dapatkan juga kedudukan dan syafaat dari dirinya? Maksudnya gimana? Hah? Mereka meyakini bahwa orang saleh ini ketika mereka dekat dengan Allah, maka mereka begini, beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dalam risalah yang dalam usul sitah, kita akan sebutkan nanti dalam usul sitah di usul yang pertama, beliau menyebutkan bahwa di zaman belakangan ketika setan sudah membalik, bukan membalik kenyataan, membalik pandangan kebanyakan orang, mereka setan menampakkan tauhid sebagai bentuk permusuhan, perendahan kepada orang-orang soleh, dan kesyirikan dinampakkan sebagai apa? Kecintaan kepada orang-orang soleh. Nah, inilah yang didengung-dengungkan, yaitu mahabbatus solihin almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, kan begitu ya? Nah, seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, karena orang soleh ini dekat dengan Allah, maka bagaimana kalau saya langsung minta kepada Allah, enggak? Kondisi saya bagaimana? Saya minimal harus dekat dengan itu orang soleh. Caranya apa? Saya harus cintai dia supaya saya bersama dengan orang yang saya cintai. Cara yang saya cintai bagaimana? Saya serahkan dia ini, saya berdoa kepadanya, saya ini kepadanya, supaya dia juga cinta kepada saya. Jadi mereka memandang bahwa orang soleh itu senang diperlakukan seperti itu. Itu kalau memang betul-betul soleh, ya, betul-betul soleh. Ya. Jadi mereka memandang bahwa orang-orang yang mereka anggap soleh itu senang diperlakukan seperti itu, senang untuk kita berdoa kepadanya, dipakai namanya dalam sumpah. Dan itu mewujudkan cinta, menunjukkan cinta saya kepadanya. Wal mar'u ma'aman ahab. Karenanya lah di kalangan mereka ada ungkapan bahwa kita tidak perlu sholat banyak-banyak, tidak perlu puasa banyak-banyak, tidak perlu serius dalam beribadah. Cukup tunjukkan kecintaan kepada orang saleh, kamu akan sampai ke sana.
ya kan? Ini kalimatu haqqin urida bihal ma batil. Kalimatnya benar. Al-mar'u ma'aman nahab, hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah mendengar satu hadis yang lebih saya paling saya cintai dibandingkan hadis ini. Yang paling saya suka dibandingkan hadis ini. Kenapa kata Anas bin Malik? Saya tidak bisa beramal seperti Abu Bakar, tidak bisa beramal seperti Umar, tapi saya mencintai keduanya. Ya kan? Betul kandungannya, betul. Tapi disalahgunakan prakteknya. Ya, enggak usah lah, santai aja dalam beribadah. Ya. Mau bikin dosa, mau bikin apa, yang penting kamu cinta orang soleh. Ya. Wujud cintaanmu ya, ketika dia hidup seperti ini, ketika dia mati ya kekuburannya. Nah, gitu. Jelas ya? Jadi ini mereka mengatakan seperti itu. Kami yakini semua itu betul, mereka enggak punya apa-apa, tapi mereka punya kedudukan, mereka punya bisa memberikan syafaat. Apa jawabannya? Faqul kalamu kahadza madhhabu Abi Jahli wa Amsalih. Ini ucapan adalah pemikirannya Abu Jahal. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wa Amsalih, yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrikin yang lain. Pemikirannya sama. Yang beda cuma yang disembah. Ini beliau akan tekankan di kaidah yang kedua dalam Kawaidul Arba. Ya. Nah, kata beliau, mereka semuanya yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya yuriduna dhalik. Alasannya sama, untuk mendapatkan wajah dan syafaat, takarrub untuk mendapatkan qurba dan syafaat. Sama persis alasan kalian. Dalilnya kama qala ta'ala walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Jelas ya, ini dalil ma'ruf ya, dua ini. Dalil yang pertama menyatakan qurba, dalil yang kedua menyatakan siapa? Syafaat. Inilah dua tujuan kaum musyrikin. Tidak ada tujuan yang ketiga. Hanya dua tujuan, qurba minallah dan syafaat minhum, yakni minas solihin wal awliya wal anbiya. Jadi persis sama ucapan kalian, persis sama seperti ucapan Abu Jahal dan teman-temannya. Fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyida arafta annal kuffar yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyyah wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir wa hum yankhawna Isa wal malaika wal awliya yaqsuduna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wa yashfa'una lahum indah. Kalau kamu perhatikan ini baik-baik, kamu akan jelas bagi kamu bahwa mereka ini kufar, ini meyakini tauhid rububiyah, namun mereka berdoa kepada Isa dan seterusnya, dan dari kalangan Isa, malaikat dan wali-wali, tujuannya berdoa kepada mereka apa? Agar mereka mendapatkan, agar mereka bisa dekat dengan Allah dan bisa mendapatkan syafaat dari para wali itu, para nabi itu di sisi Allah Ta'ala. Itu tujuan mereka. Wa arafta anna minal kuffari khususan an-nasara minhum man ya'budu Allah layla wan nahara wa yazhadu fid dunya wa yatasaddaqu. Ada wawu di situ? Wa yatasaddaqu? Ada. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha mu'tazilan fi saumatin anin nas. Ya. Bahkan kalau kamu lihat kesungguhan ibadah mereka luar biasa. Kata beliau sini terkhusus Nasrani. Ya. Mereka beribadah siang dan malam, yang terkenal ya, karena kan Nasrani apa? Al-amalu bila ilm. Jadi fokus mereka ke amal, beda dengan Yahudi, ilmu, tapi tidak beramal. Nasrani amal tanpa ilmu. Iya. Ini kerusakan. Kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syibhu minal yahud, wa man fasada min ubbadina fa fihi syibhu minan nasar." Siapa-siapa saja dari ulama kita yang rusak, maka ada kemiripannya dengan Yahudi. Yaitu dia punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan siapa-siapa saja dari ahli ibadah kita yang rusak, maka dia ada kemiripan dengan Nasrani, yakni ibadah tanpa ilmu. Maka orang Nasrani terkenal kuat dalam beribadah. Ya. Yazhadu fid dunya, zuhud kepada dunia. Bersedekah, mu'tazilan, menjauh dari orang, dari masyarakat, berada di saumah. Apa saumah? Ya, tempat ibadah khusus. Ingat hadisnya Juraij ya. Hadisnya Juraij. Ya, yang difitnah itu. Kemudian dia pencet perutnya itu anak bayi sampai bicara. Ya, itu saumah disebutkan, saumah. Ini tempat ibadahnya umat-umat terdahulu.
Nasrani atau selainnya, wallahu alam. Iya. Dan ini rahib-rahib Nasrani ini banyak ditemukan di Arab ketika itu. Mereka seperti badui. Jadi mereka ke tengah padang pasir, menjauh dari masyarakat, ke tengah padang pasir bikin tenda sih beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhannya. Ya, beribadah kepada Allah menurut mereka ya, menjauh. Itu di zaman-zaman pra kenabian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Makanya termasuk Bahira ya. Di ketika Nabi dibawa oleh pamannya Abu Talib berdagang ke Syam kan, nah, di tengah perjalanan kan ada saumanya Bahira di situ. Nah, itu banyak mereka itizal menjauh dari kota ya, tinggal di situ untuk fokus beribadah. Nah, wa huwa ma hadza kafirun aduwullahi aduun lillahi mukhallarun finnari bisabab i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya. Bersamaan dengan semangatnya dan fokusnya beribadah ini, dia tetaplah orang yang kafir, yakni orang Nasrani ini ya, aduul lillah mukhallarun finnar, musuhnya Allah kekal dalam neraka dikarenakan dia meyakini Isa. Apa yang dia yakini ya, ada yang meyakini dia sebagai ibnullah, ada yang mengatakan huwallah, ada yang mengatakan salisu salata, trinitas, semuanya kekafiran. Baik. Yad'uhu aw yadhbahu lahu aw yanzaru lahu. Ya. Kalau kamu pahami semua ini, tabayyana laka kaifa sifatul islami alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka akan nampak bagi kamu bagaimana sebenarnya sifat Islam. Jadi apa kesimpulannya kalau begitu? Kalau begitu apa bagaimana sifat Islam kalau begitu? Berdasarkan orang yang di atas. Berdoa memintanya kepada Allah. Nah, lebih global lagi. Perhatikan ini kalimat-kalimatnya Syekh rahimahullah itu banyak dalam risalah beliau. Idza arafta hadza tabayyana laka. Idza arafta hadza tabayyana laka. Ya, kalau kamu paham ini maka ini. Ini secara tidak langsung menjadi bahan apa istilahnya? Bahan evaluasi. Artinya kalau kamu tidak paham ini, berarti kamu belum paham yang itu tuh. Ya kan, paham sama sini? Ini sebagai bahan evaluasi. Jadi kalau untuk mengetahui apa yang kita sudah paham dengan maksud tulisan dari beliau, kita ikuti alurnya atau tidak, ya kita tinggal tanyakan poinnya. Makanya kata beliau di sini, tabayyanaka, akan jelas bagi kamu kaifa sifatul Islam. Kapan kamu bisa jelas? Kapan gambaran Islam jelas bagi kamu? Kalau kamu pahami semua di atas. Apa kesimpulannya kalau kamu paham? Ikuti enggak dari tadi? Kalau begitu bagaimana sifatul Islam? Allah tidak ilahi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama, apa namanya? Cuma meyakini rubiyah tidak memasukkan orang dalam Islam. Baik, aujiz. Lebih persingkat lagi bahasanya. Bukan mau diulang lagi semua ya, bukan. Ini langsung ringkas. Nah. Tunduk dan pasrah. Nah, lain. Maksudnya apa itu? Tidak menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah. Yang lain? Islam adalah Perlu betul wak walam mah. Hampir, tapi belum. Nah. Ayo. Apa kalau begitu kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau begitu sifat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas setiap saat. Setiap saat. Ya atau tidak? Beribadah kepada Allah secara ikhlas yakni tauhid setiap saat. Yakni kapan dan dimanapun. Itu kesimpulannya. Dan cukup kalau dikatakan beribadah kepada Allah karena sudah berlalu tadi, mereka beribadah kepada Allah, itu tidak beribadah kepada Allah. Kalau dikatakan beribadah kepada Allah dengan tauhid ikhlas, itu juga belum cukup karena mereka beribadah kepada Allah secara ikhlas. Apalagi nanti akan datang di kaidah yang keempat dalam Tauhid Arba kan, mereka mampu beribadah ikhlas dalam kondisi terjepit.
Jadi tidak cukup kalau dikatakan Islam itu adalah menyembah kepada Allah secara ikhlas dan tauhid. Tidak cukup sampai di situ. Harus ada setiap saat. Maka kapan ada satu saat tertentu kamu menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka rusak seluruhnya. Karena harus setiap saat. Tidak sampai sini? Harus setiap saat. Tidak boleh ada satu saat di mana kamu menyerahkan ibadahmu kepada selain Allah. Kapan ada satu saat itu, maka satu saat itu merusak saat-saat yang lain. Dan itulah yang mereka alami. Mereka beribadah, kuat beribadah. Mereka mampu ikhlas dalam kondisi tertentu. Tapi ketika mereka berbuat syirik, merusak keikhlasan yang tadi ada. Jelas? Itulah kesimpulan dari agama Islam yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nas anhu bima'zal. Kebanyakan orang apa? Menjauhinya, bima'zil ya. Ya, mereka menjauhi hal, apa agama Islam yang dibawa ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam bada al-islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Akan jelas makna hadis ini. Dan ini nanti akan ditekankan di kaidah pertama dalam usul sittah. Ya, kaidah pertama dalam usul sittah bahwa tauhid di zaman belakangan menjadi sesuatu yang min ajabil ujab. Ya, satu hal yang sangat mengherankan tauhid itu. Kenapa? Sedikit orang yang melakukannya, ya. Bahkan orang yang melakukannya dianggap majnun kah atau dianggap macam-macam tudingan-tudingan ya bughadun apa bughdus salihin, mereka membenci orang saleh dan semacamnya. Karena ini. Jelas? Fallaha Allah ya ikhwani. Tamassaku bi asli dinikum wa awwalihi wa akhirihi wa ra. Apa itu wa ususihi? Double sin atau satu sinnya? Satu. Wa ussihi wa ra'sihi syahadatu an la ilaha illallah. Karena itulah tamassak Allah Allah ya ikhwani, yakni saya ingatkan kamu dengan Allah. Ini ta'kid luar biasa. Tamassaku bi asli dinikum. Pegang kuat-kuat pondasi agama kalian. Awalihi wa akhirihi wa ussihi wa ra'sihi. Ini adalah pondasi agama. Inilah awal agama, ini akhir agama. Ini adalah dasar agama, ini adalah puncak agama. Yaitu apa? Syahadatu Allah ilaha illallah. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan ini. Wa'rifu ma'naha wa'hibbuha wa'hibbu ahlaha waj'aluha ikhwanakum walau kanu ba'idin. Perhatikan Masya Allah. Ya. Kenali maknanya. Cintai ya, cintai semua orang yang loyal kepadanya. Jadikan mereka saudara kalian walaupun mereka itu jauh dari kalian. Nah. Maka inilah kalimat yang mempersatukan seorang, yaitu kalimat tauhid. Inilah, karena itulah selama seorang masih muslim, tidak ada itu ceritanya, tidak boleh seorang itu membenci seorang muslim 100%. Tidak ada ceritanya seorang muslim yang baik membenci muslim yang lain sampai kebunuh-bunuh, tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Yang harus dibenci sampai kebunuh-bunuh itu cuma non-muslim. Tidak boleh ada cinta sedikit pun kepadanya. Berbuat baik, oke. Berbuat adil, iya. Tapi cinta tidak ada kepada non-muslim. Tapi kalau muslim, sebobrok apapun dia tidak boleh dibenci sampai kebunuh-bunuh, tidak boleh. Dan ini hal yang termasuk tipu daya setan sekarang, ya kan? Ada seorang penuntut ilmu benci yang luar biasa kepada seorang yang berbuat bid'ah. Tidak ada sama sekali ini. Ya, dibenci luar biasa. Giliran datang ke toko Cina belanja senyum-senyum. Ya, maksudnya ini. Ya, maksudnya ada bermasalah itu. Jangan, kenapa harus ditabrakkan dalil-dalil seperti itu? Jangan ditabrak-tabrakkan. Oke lah, membenci ada proporsinya. Ya, harus proporsional. Jangan kayak benci orang muslim kayak bagaimana kan begitu ya? Itu syukur-syukur juga kalau memang diterapkan kepada orang yang tepat. Kalau dia cuma korban tuduhan kan lebih kasihan lagi. Korban dituduh ahli bidah padahal bukan gitu ya. Sudah korban tuduhan diperlakukan seperti itu lagi, tidak disalami, tidak dijawab salamnya. Di mana tauhidnya? Ya kan? Di mana tauhidnya? Ija'aluha ikhwanakum walau kanu ba'idin, ya kan? Jadi kan mereka itu orang yang loyal kepada tauhid, saudara kalian walaupun mereka jauh. Maka okelah dia berbuat sesuatu kemungkaran, ya, dosa dan semacamnya, kita benci, tapi proporsional bencinya. Tetap harus ada cinta karena dia berla ilaha illallah. Ya. Giliran apa urusan yang mana yang dinampakkan terang-terangan itu masalah hikmah, ya kan? Kadang
okelah saya menampakkan ketidaksukaan dengan dia, tapi bukan berarti saya benci 100% dalam hati saya, tidak ada cinta sama dia, itu tidak boleh, haram hukumnya. Jelas? Walaupun yang saya nampakkan karena ada faktor maslahat, yang saya nampakkan adalah ketidaksukaan, itu yang saya nampakkan ke permukaan. Tapi tidak boleh dibenci 100% seorang muslim, tidak boleh. Jelas? Ya, makanya jangan sampai seorang benci kepada seorang muslim itu proporsional, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Yang jelas tidak mungkin 100% dibenci, tidak mungkin itu. Tidak boleh seorang muslim seperti itu, selama dia masih berla ilaha illallah. Nah, waqfuru bit tawagit wa aduhum wa baghaduhum wa abghadu man ahabbahum aw jadala anhum aw lam yukaffirhum aw qala ma alayya minhum aw qala ma kallafani Allahu minhum faqad kadzaba hadza 'ala Allahi wa iftara. Baik, kata beliau, kafiri tagut, tinggalkan tagut, musuhi semua tagut, benci semua tagut, benci orang yang mencintai tagut atau yang mendebat untuk membela mereka, membela tagut tersebut, yang tidak mengkafirkan mereka atau yang mengatakan saya tidak punya urusan dengan dia, saya tidak dibebankan untuk apa kafir kepada tagut, ya. Atau dia mengatakan maka lafani Allahu bihim, Allah tidak membebani saya untuk mengurusi mereka, membenci mereka dan selainnya. Kata beliau, faqad kadzaba hadza 'ala Allahi wa iftara, ini orang telah berdusta atas nama Allah. Kalau dia mengaku, kalau dia mengatakan Allah tidak membebani saya untuk membenci mereka, ya, dia telah berdusta. Kenapa? Faqad kallafahu Allahu ta'ala bihim wa aftaradu 'alaihimul kufra bihi 'alaihil kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanihim wa auladihim. Sungguh Allah taala telah membebani mereka, memfardukan kepada apa, membebani dia, yakni orang tadi itu, yang untuk kafir kepada tagut, berlepas diri kepada dari mereka, walaupun mereka tagut itu adalah saudara dan anak mereka sendiri. Insyaallah akan datang di masalah yang ketiga dari salah al-masailus salas, risalah al-masailus salasa yang terdapat di awal salahatul usul. Insyaallah akan datang. Walau kanu abaahum wa ikhwanahum, ya, dan seterusnya. Nah, fallahu fallah Allah ya ikhwani, tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis-solihin. Berpegang teguh dengannya. Semoga kalian berjumpa dengan Allah dalam keadaan kalian tidak menyekutukan Allah. Kemudian beliau mengutip doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tapi di sini diterangkan dalam bentuk jamak. Doanya Nabi Yusuf apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Wa alhiqni bis-salihin. Baik. Wal nakhtumil kalama bi ayatin dzakarah Allah taala fi kitabih. Tabayyana laka anna kufra al-musyrikin min ahli zamanina a'dhama min kufri alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pembahasan ini, materi ini atau tulisan ini dengan satu ayat yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang ayat ini tubayyinu laka. Afwan, tubayyinu laka, ya. Ayat ini menjelaskan kepadamu bahwa kufurnya kaum musyrikin terdahulu lebih besar. Kufurnya musyrikin masa kini lebih besar dibandingkan musyrikin terdahulu. Ini akan datang juga di kaidah yang keempat dari Qawaidul Arba. Ya. Apa itu? Qala Allah Ta'ala, wa idza massakumud durr wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'ratum wa kana al insanu kafura. A'ratum wa kana al insanu kafura. Kalau kalian ditimpa oleh dur di lautan, hilang semua yang kalian sembah selain Allah. Namun ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, tiba-tiba kalian berpaling. Sungguh manusia itu sangat kafir. Ya. Apa yang ditunjukkan ayat ini? Faqad dzakarallahu 'anil kuffar annahum idza massahumud dzurru taraqus sadata wal masyayikha falam yad'u ahadan minhum walam yastaghitsu bihim. Allah menyebutkan tentang orang kafir di zaman dahulu ini. Ketika mereka tertimpa dur di lautan, mereka tinggalkan semua sayyid-sayyid. Sadah bentuk jamak dari sayyid. Sayyid-sayyid mereka, masyayikh mereka, ditinggalkan semuanya. Tidak berdoa lagi kepada mereka, tidak istighosah kepada mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah wa yastaghitsuna bihi wahdahu. Semua kembali kepada Allah. Fa idza ja'a ar-raha'u asyraku. Kalau sudah lapang, selamat dari kematian, asyraku, kembali berbuat syirik. Berarti apa ini? Orang zaman dahulu
mampu ikhlas dan bertauhid pada kondisi tertentu, yakni kondisi genting. Sementara wa anta taral musyrikin min ahli zamanina wala alla ba'dhum. Baik. La'alla ba'dhum yadda'i annahu min ahli al-'ilm wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadah. Sementara kamu lihat kaum musyrikin di masa kita, masa kami ini, bahkan sebagiannya ada yang mengklaim bahwa dia ulama, padanya ada zuhud dan ijtihad serta ibadah. Maka perhatikan ya, kalau untuk melihat orang-orang yang musuhi dakwah ya. Saya sendiri dengar ya, membaca, melihat bagaimana orang-orang yang dari sisi zuhud masya Allah ya, dari sisi tawadu subhanallah ya, ya tadi, dari sisi pokoknya ibadah luar biasa, tapi ketika berbicara mengecam dakwah tauhid luar biasa kasarnya lisannya. Nah gitu, saya pernah dengar sendiri mana ini, wah masya Allah ya kan, pandai dalam hadis ya, dalam hadis doktor ya, dalam ya, pokoknya ketika berbicara tentang ukhuwah Islamiyah subhanallah, menyejukkan hati gitu. Kalam ucapan-ucapannya itu menyejukkan hati. Tapi ketika berbicara tentang dakwah tauhid luar biasa apa namanya kerasnya ibarat-ibarat yang dia ucapkan. Ya. Nah, ini dikatakan oleh beliau, itu di zaman sekarang ada masih berkembang ya. Orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid terkhusus para ulama di ASA ya, Saudi Arabia. Karena kan dulunya Mekah itu dikuasai oleh tasawuf yang banyak. Orang-orang yang kerjanya seperti ini, makanya kubah-kubah dikubur banyak di sekitar di Mekah dulu banyak. Datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan dakwah tauhid, dibersihkan semuanya. Marah luar biasa marah. Dan itu turun temurun sampai sekarang. Sampai sekarang ke bawah keturunan-keturunan jadi masih banyak apa namanya kalau kita bilang komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas sufi ya di sekitar itu masih banyak, cuma memang tidak terlihat di permukaan, tapi masih banyak sampai sekarang. Jelas sampai sini? Iya. Ahlul ilm, iya, kalau ilmu kita bicara ilmu, iya, ilmu punya ilmu. Zuhud, iya, ijtihad dalam ibadah, iya. Ya, tapi ini tidak paham masalah ini. Orang-orang seperti ini di masa sekarang kata beliau, idza massahu dzurru qama yastaghitsu bi ghairillah. Ya. Ketika tertimpa musibah sebaliknya, kalau orang musyrikin kena musibah bertauhid. Kalau mereka sekarang sebaliknya, tertimpa musibah justru istighosah bi ghairillah. Ya. Justru semakin berbuat syirik ketika terkena musibah. Contohnya yang siapa? Nah, di zaman beliau mislu Ma'ruf. Ada orang namanya Ma'ruf. Ya. Di zaman beliau dijadikan sebagai tempat ini, tempat istighosah. Au Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ajallu min haula, bahkan yang lebih mulia dibandingkan mereka, mislu Zaid ibn al-Khattab wa Zubair. Kuburannya Zubair ibn al-Awwam. Ya. Sahabat. Ya. Kalau Ma'ruf saya enggak tahu ya. Kalau yang lainnya kan jelas ya, Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ulama ahli sunnah. Ya, ulama ahli sunnah dari mazhab ulama Hanabilah ya. Seorang ulama dalam mazhab Hanabilah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama. Cuman ya tadi beliau tidak diragukan ada karomah, ya, tapi karena namanya begitu, pindah mulut tambah banyak karomahnya. Ya gitu. Tambah banyak diciri-ciri tadi ini dibuat-buat karomah-karomahnya dusta. Ada karomah tapi ya tidak seperti yang tersebar gitu. Jelasnya tidak sebanyak yang tersebar. Semuanya kebanyakannya dusta. Wa ajallu min haula mislu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Ya. Jelas ya. Wa adhamu min dhalika wa atam annahum yastaghitsuna bit tawagit wal kafara wal marada. Bahkan lebih parah dibandingkan itu. Ya, tadi ya sembahannya masih orang-orang baik ya. Lebih parah dan lebih atom ya. Adham wa atam. Lebih besar dan lebih parah lagi adalah istighosahnya kepada tawagit, orang-orang kafir dan orang-orang marodah yang murtad ya, yang apa penentang seperti Syamsan atau Idris wa yuqala lahu al-ashqar
atau wa Yusuf wa amsalihim. Ini nama-nama orang yang kelihatannya di masa penulis, di masa Syekh rahimahullah, ini memang dari kacamata tauhid mereka ini apa namanya? Bukan orang soleh seperti di atas, seperti Abdul Qadir Jilani, bukan. Mereka memang kelihatannya tawagid, yakni orang menyembah dirinya ketika dia masih hidup. Ini orang-orang Syamsan atau Syamsan Idris ya, atau dikenal dengan nama Ashkar atau Yusuf dan semacamnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillahi awalan wa akhirah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Saya kira jelas ya untuk risalah yang pertama ini. Ada soal?